Pada saat proses pemakaman jenazah Rasulullah, terdapat 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah ke dalam tanah. Mereka berempat adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qutsam bin Abbas. Turut hadir pula Muawiyah bin Abu Sofyan, yang mana tubuh beliau bergetar melihat jenazah Rasulullah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa ingin sekali dirinya menyampaikan salam perpisahan dan menyentuh wajah beliau untuk terakhir kalinya. Tanpa diketahui orang di sekitarnya, Muawiyah sengaja menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berada di dalam kubur. Ketika Sayyidina Ali dan ketiga lainnya hendak menimbun kuburan dengan tanah, Muawiyah dengan cepat mencegah Ali dan berkata, "Wahai Ali, aku telah menjatuhkan cincinku ke dalam sana. Izinkanlah aku untuk mengambilnya." Sayyidina Ali pun mengizinkan Muawiyah untuk mengambil cincinnya tersebut. Di dalam liang lahat, Muawiyah tentu saja tidak hanya mengambil cincin. Dengan penuh takzim, ia mencium kening Rasulullah dengan perasaan sedih berkecamuk di dalam dadanya. Setelah Muawiyah naik ke atas liang lahat, Mughiroh bin Syu'bah menyadari kalau sebenarnya Muawiyah sengaja menjatuhkan cincinnya agar ia bisa melihat wajah Rasulullah untuk terakhir kali. Mughiroh pun meniru apa yang Muawiyah lakukan, dan Ali pun mengizinkan Mughiroh untuk mengambil cincinnya. Setelah mencium kening Sang Khatamul Anbiya wal Mursalin, Mughiroh berkata, "Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selesai sudah liang lahat itu ditimbun dengan tanah, Bilal bin Rabah memercikkan air ke atas kuburan tersebut, kemudian menaburi makam Rasulullah dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman beliau. Semua makhluk Allah yang menyaksikan pemandangan itu sangat berduka. Manusia agung yang sangat dicintai telah meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Imam al-Husni, ya sanadi, anta ba'da Allahi mu'tamadi, fabi dunia ya wa akhirati ya Rasulullah khud biyan. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala الهجرة، الحمد لله على نعمة الأخوة، الحمد لله، الحمد لله على نعمة المغفرة. Subscribe to this channel.